sama atau 2-0? Satu sama atau 2-0? Oke, kalau begitu Kingdom Fans, EPL Arena pada suara aja. Sabar Ul, sabar ya, sabar ya. Okay. Belum nanti dengan Spiro apanya yang emang cooldownnya juga cepat banget loh. Tapi sekarang Van Strong memulai tadi mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang. Tapi Van Strong dalam keadaan yang sangat tidak baik. Akankah mereka berhasil untuk menjadi lagi satu first blood? Dan benar, Van Strong di-convert menjadi satu first blood. Lagi, RRQ berhasil untuk mendapatkan first blood. Kontrol di early game. Dan Persik punya Tortoise Poison dan yep, itu sudah dinyalakan sekarang. Itu dia, Suji Spiro apanya tapi masih belum bisa mendapatkan lagi ke arah satu tanpa tersebut. Tapi untuk sekarang, coba lihat Persiknya mulai memanggil-manggil ataupun memancing agar ada pertarungan di area tersebut. Wah, faktor yang harus dikhawatirkan oleh Evos Legends, jangan sampai Kari jadi terlalu oh cepat. Oh my God, langsung coba di follow up. Naomi hampir ter-takedown. Hampir saja, tapi Spiro apa aja gagal untuk bisa menangkap tadi satu atau bahkan dua orang. Dan mereka semua ketahuan, Astralico. Yap, investasi 5 pemain tadi yang berada di top lane. Informasi telah terlihat, posisinya Dryrun with clicker standby. Dan penalti zone-nya full life connect dan sekarang. Again and again, Turtle-nya berhasil sudah makan tapi Blazing juga tepat berada di tengah-tengah pemain dari RRQ. Skylar-nya berhasil langsung dihancurkan, Naomi mau pergi ke arah mana, sedikit lagi api tersisa. Veldora mencoba untuk bisa mengejar tapi Veldora pun mendapatkan gangguan tepat di belakangnya. Ada Dryrun tapi Crime, Mystic Projectile-nya udah mulai connect, Veldora. Veldora pun hanya tinggal nama. Keputusan yang sangat tepat nampaknya untuk kali ini, seorang Dryrun melepaskan satu wave karena mereka tahu masih ada Gold Shield turret dilepaskan. Jadi turret gak akan pecah, tapi Suzujin versus Persik di depan sana mencoba untuk menutup. 1v1 one by one situation, Persik what are you showing? Tapi ada Kraid dan ini akan tumbah harusnya. Oke, Spiro apanya langsung diaktifkan dan ini dia Mystic Gush. Benar-benar menjadi satu poin. Terlihat berada di depan Turtle bersama dengan Suzujin. Para pasukan dari Evos Legends pun belum ada terlihat sedikit pun. Mereka sama-sama sambil mengecek, akhirnya informasi udah terlihat. Toxic Gaming akan coba terjadi, tapi riset terhadap Turtle akan coba dilakukan. Yang belum terjadi teamfight, mereka sadar para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan satu turret, baru mereka harusnya kali ini akan teamfight. Jadi Evos Legends harus ngerespon, kalau enggak mereka tidak akan mendapatkan objektif. Nah ini dan di direct penalty zone-nya. Mulai connect lagi bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini Turtle-nya berhasil langsung diambil. Mystic Gush-nya connect karena Persik mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan untuk sekarang, ada sebuah gangguan lagi begitu berhasil. Tapi Skylar, tidak ada yang berfokus kepada Skylar. Karena Skylar-nya free banget di bagian belakang. Tapi berasnya sendiri berjuang di mana Kraid-nya juga mencoba untuk bisa mendapatkan lagi. Satu orang berada di dalam area tersebut. Tapi Persik mengambil banyak waktu dan di tengah hancur sudah outer turret-nya. Itu dibuat ragu Brancia, lihat gak? Dia mau makan siapa kali ini Brancia? Dibener-bener dibuat ragu, gak bisa masuk. Hentikan segera apabila mereka ingin melakukan sebuah defense. Karena untuk sekarang, coba lihat Astralico-nya langsung dikeluarkan pula. Terlihat efek suppress-nya dengan defense yang tadi mencoba untuk bisa menekan satu orang. Tapi Dryrun-nya terlalu kuat di bagian belakang. Suzujin-nya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Sedikit lagi tersisa Rotary-nya. Gak kenaik kemampuan Suzujin pun harus hilang di area tersebut. Bahkan Brans-nya diusir jauh banget ke area belakang. Tidak ada pertukaran untuk Evos Legends. Misalnya Brans ini tuh berbahaya banget. Nah itu dia defense adjustment, dia connect. Dan untuk sekarang Suzujin mencoba dengan spiral apanya. Satu player dari Evos Legends pun udah mulai menghilang dan pertempuran kembali terjadi lagi di bagian tengah. Veldora berjuang sendirian ditembak tapi masih ada satu PMI Battle Mirror Image dari Brans. Wah, Brans sih emang udah harus jadi jawaban ya. Karena kalau Brans-nya terlalu lepas kayak gini, ini gak menutup kemungkinan Evos Legends bisa membalikkan keadaan. Apalagi lihat dalam under kondisi gini aja, Brans tuh poking damage-nya itu juga sangat sakit dan masih catch up gold-nya di antara yang lain. Oke, di bagian tengah mereka berusaha tapi DPS-nya sakit banget. Hey, hampir saja dan Skylar. Wow, Phantom Step dan Speedy Like yang diaktifkan bersamaan. Luar biasa damage-nya tapi DPS dari Lemon. Ini benar-benar luar biasa sekali. Di luar akal sehat damage yang tadi udah terlihat. Lihat this joki by Skylar. Cikiciu, cikiciu, cikiciu. Memberikan damage yang besar dan banget tidak bisa dipendung. Astralico terlihat posisi terbuka. Jangan sampai susunya Van Strong. Gagal mendapatkan Naomi dan juga Skylar. Petrify, Ramp Web, keluar, no sword skill for this time. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mereka bisa dapetin Lemon, mungkin hasilnya akan berbeda. Ini Skylar level 15, kalau damage-nya pasti bakal sakit banget tapi tertembak Brans. Sedikit lagi SP tersisa.
Lordnya masuk di bagian bawah. Lemon melihat dari kejauhan. Ada versi kemudahannya, tapi sekarang transporter tembak kembali. Barusan Sun-Sujin. Sun-Sujin pun langsung hilang, tapi Pandora di bagian belakang mencoba untuk bisa mengunci pergerakan dari Lemon. Dan sekarang base terbuka dengan bebasnya. EVOS Legend mereka benar-benar dihancurkan dari sisi manapun. Game kedua harusnya menjadi pilih dari arah ke 2-0. Derby Classic menjadi full milik dari RRQ tanpa ada celah. Oh my god, in debut Tyrant bersama dengan Lemon berhasil memenangkan Derby Classic. Balik lagi kali ini sebagai pemenang, dan bahkan kita bisa lihat EVOS Legends mereka dengan line up busan mereka masih belum mampu mendapatkan kemenangan kali ini. Berarti dua line up. Dua line up. Dua line up. Dua line up.